Pada hari Sabtu 23 September, sahabat Ganjar sukses menggelar kegiatan penanaman mangrove yang menginspirasi di Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dalam acara yang bertajuk Go Green untuk Indonesia ini, ratusan peserta antusias bergabung untuk menyelamatkan lingkungan dengan menanam ribuan bibit mangrove. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Mangunharjo ini menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, sekaligus sebagai wujud dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia di tahun 2024 mendatang. Warga masyarakat Cilacap khususnya, kedepannya kalau bisa kita lebih banyak lagi untuk penanaman biar lebih bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya yang di dekat laut. Dalam acara tersebut, dua peserta berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia. Deklarasi dukungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia di tahun 2024 menjadi puncak acara. Ratusan peserta dengan semangat bersatu dalam tekad untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai pemimpin masa depan yang peduli lingkungan dan kemajuan bangsa.